baru pasang air nih, bro. Di utara awannya agak sedikit mendung. Ini baru pasang, jadi kita langsung OTW mancing hari ini pagi ini. Ini sekitar jam 10-an kita pasang, akhirnya pasang. Kemarin kita mancing juga sore-sore sama si paman daung jigging sebentar, dapat kerapu suno 2 ekor. Lumayan lah mancing kurang lebih berapa ya kemarin? Kurang lebih 1 jaman langsung dapat strike 2 ekor kerapu suno atau kerapu sultan, teman-teman. Ini kita mau mancing lagi hari ini. Lihat. Dan ini videonya yang kemarin kita mancing. Ada strike, guys. Tahu kayaknya ikan kue atau enggak kerapu gitu. Aduh. Tenggiri kayaknya. Oh, tenggiri. Tenggiri. Eh, mucil, Jang. Iya, yeah, Tuhan, mucil, teman-teman. Tenggiri. Tenggiri. Apa cara kening? Kena badannya, mucil, tenggiri. Bukan rezekinya, teman-teman. Hiluk. Ikan apa ini? Thank you.
Langsung kena. Apa kayaknya? Oh iya, kerapu lagi. Padahal kerabu sultan tuh, lihat langsung dibungkus sama daun. Oke, lagi. Teman-teman, lumayan hasilnya mancing hari ini. Dapat 2 ekor kerapu sultan sebentar, kurang lebih 1 jaman kita mancing. Dapat 2 ekor coral trout atau kerapu sunok bone. Sesnya lumayan. Sunok bone. Jadi biasanya saya kan pakai treble hook di bawah. Sayang banget, gede kayaknya. Nih, kita dapat 2 ekor, kurang lebih 1 jam kita mancing. Dari habis zuhur tadi, ini udah mulai sore, udah mau sekitar jam 2 lewat kayaknya. Ya, mantap. Oke, kita pulang dulu, kita lanjut besok, teman-teman. Oke, pulang. Ini kita lanjut mancing lagi. Nih, kali ini berdua sama si Paman Encang. Kemarin kita sama Paman Daung, sekarang sama Paman Encang, Cang Fikri. Nih, subscribe juga ininya. Dia punya channel YouTube. Namanya Petualang Fikri. Di sana banyak aktivitas yang sama, bro, seperti mancing, hunting, dan lain-lain, kayak nombak ikan gitu. Ini air udah mulai pasang, kita langsung menuju ke tengah mancing lagi nih, teman-teman. Semoga aja hari ini amis, banyak sambaran. Nih, lihat. Dan seperti biasa, tackle yang saya bawa. Oke, kita langsung tes. Oke, kita langsung tes nih, teman-teman. Pinggiran tebing karang dangkal nih. Biasanya GT sama Tenggiri main di sini nih. Sama Dogi juga. Doktut tuna. Jak dalam.
Terus sama tak jalan. Lah, apa kada aja harus pasang gak paningnya. Kan apa ini bro, nggak ada perlawanan. Jangan-jangan cumi lagi. Walah. Koral truk kerapu. Kerapu minyak. Aduh. Nama kabel masih kecuba. Strike. Tongkolnya. Tongkol. Tongkol pasti. Dimakan cuna. Taruh. Bun, apa? Iya tau. Tau tenggiri apa tongkol ini? Tongkol. Tongkol. Iya tongkol. Dia rantai yang enggak ending kuara lagi nih. Albakor kayaknya. Tuna albakor kayaknya, teman-teman. Baby. Oh ya, baby tuna. Baby tuna, yuk.
Enggak tahu baby tuna apa tombol. Oh iya, oh iya albakor. Albakor. Ini apa nak gancu nak? Ada. Hah? Hah? Gancu nak mana? Yo. Ih. Albakor. Strike. Ini teman-teman. Albakor. Takut ya? Tajuk jarin. Tajuk. Tianu nana. Albakor, albakor. Yes. Awas, awas. Bro. Gila bro. Gak tahu apa ini. Trolling ini mau pindah spot. Rombolannya cakalan. Tuh teman-teman tuh, cakalannya. Kantong kol. Wah, tenggiri kayaknya ini. TKA anu, tongkol lo. Awas. Bro. Tenggiri kayaknya. Mana tenggiri? Kuat banget tarikannya. Gila. Enggak paling lebih. Enggak tinggi gini. Ini tuh gede banget. Si motong aja lah gue. Tuh. Ramenya. Aduh. Albakor. Urah aja be. Bisa. Babon. Pada nasi ruwa. Yuk. Jangan kau mikir. Tongkol biasa. Tongkol biasa bro. Awas. Kerimi santai. Gak ngejoran aja sara deh.
Babonnya, awas pancingnya, pancingnya. Tarikannya mah gila. Mantap. Robot berarti. Tau ngaki be, tepak, tau ngaki, tepak. Caplo kan tu. Aduh jang. Aduh, ada ini yang muncul lah. Boleh. Menjerat tak ngening jakaran ya. Awannya udah mulai ke pinggir, hujan mulai redah nih teman-teman. Jadi kita langsung OTW ke pantai, lihat nelayan yang baru datang ngejaring. Lihat hasilnya kita. Baru dateng ngejaring, hasilnya lumayan bro. Ikan kompele. Lancem. Kompele enak ini. Baronang. Kaci-kaci, apa ini namanya ya? Kalau kata orang sini ini kompele. Kaci-kaci nih, satu keluarga sama kaci-kaci bro. Nyoba longkes dulu. Longkes gitu. Nih. Saya pakai Pen Battle DX yang 5000. Terus joran Bobara PE2 sampai 3. Terus minonya Jackson yang 28 gram. Harus sedikit kencangin di sini nih, karang dangkal soalnya. Kalau kerapu bahaya bro. Bro, setrek. Lumayan lah. Apa ini? Oh, bluefin. Bluefin, Cang. Yellow spotted.
Baby GT. Hah? Mau panah? Selamat sore, bro, teman-teman semuanya. Ini air masih surut, jalan surut, bro. Jadi nanti sekitar jam 6 maghrib itu air ini udah mulai surut kering. Jadi kita OTW-nya itu nanti sekitar jam 6:30 itu udah OTW buat nyuluh atau nembak ikan, teman-teman. Semoga aja sih anginnya ini agak sedikit nggak terlalu kencang gitu, biar enak kita nombaknya, cari ikannya, biar airnya itu nggak apa ya namanya itu ya, kalau anginnya kencang itu nggak kelihatan, kita buat ngelihat di bawah air, ngelihat ikan dari atas itu kita nggak terlihat gitu. Tapi kalau airnya teduh, cuaca teduh, bagus, malam harinya itu enak banget kita nombak. Agak gampang. Hasil nombak nih, bro, langsung kita bakar malam. Badannya ini, belut murainya, lihat, mantap.